Halo brother, balik lagi ke channel Berisap Lagi. Kali ini gue ada di tempat spesial menurut gue, yaitu di kediaman Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, yaitu Presiden RI ke-6. Hari ini gue bakal melakukan coaching klinik. Mau tahu apa aja keseruan hari ini? Ayo ikutin gue guys. Brother, sekarang gue udah sampai di dalam rumah kediamannya Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Luar biasa banget tuh, di Lavani Sports Center. Gila, di dalamnya ada lapangan luar biasa. Lu lihat. Bayangin rumah gua kalau ada beginian, guys. Gila. Guys, gua lagi ngerasain lapangannya di rumah Bapak SBY. Lagi main sama Kafka. Kafka. Kaf. Nih, bolanya nih gantian. Nih. Tuh. Tendang. Woi. Oh. Terus. Ini gol nih. Ini tendangan dari sini, tendangnya. Up. Gol nih, tendang ke sono, gol. Ya. Kembali ke. Masa ke sono sih. Ayo langsung aja kita seru-seruan bareng. Ciao. Step. Terus.
lompat, lompat, jogi, ntar balik, silang, silang, jangan sampai bertabrakan ya, jangan sampai bertabrakan. Ya, sambung, sambung. Ya. Thank you.
sore hari ini yang dimenangkan tim Erlangga, tim Masak. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Semua berjalan lancar dan tinggal closing sedikit lagi. Stay tune. Tunggu tangan dulu semuanya. Tapi enggak? Enggak ya? Enggak lah. Kalau bagi aku itu bagian udah biasa harusnya. Terima kasih yang udah mengikuti latihan dari kakak dari yang apa latihan dari pertama sampai terakhir dengan serius, dan pertama-tama aku ucapkan terima kasih buat Mas Ibas, Mbak yang udah mengundang aku ke sini. Kakak pengen ngasih motivasi sedikit nih buat kalian, kalau kalian pengen menjadi pemain sepak bola profesional atau pemain futsal profesional di suatu hari nanti, itu nggak ada yang nggak mungkin. Gimana caranya? Caranya latihan dari sekarang. Nah, sekarang ini kalian-kalian ini nih yang terus-menerus kakak atau generasi pemain sepak bola yang sekarang lagi bagus-bagusnya di Indonesia, penerusnya ini kalian ini. Makanya jangan pernah patah semangat, tetap latihan, tetap berdoa, dan kita restu orang tua ini yang utama, ya. Kalau gagal itu udah pasti, kakak pun sering gagal. Tapi gimana caranya bangkit dari kegagalan itu? Itu yang pertama, jangan patah semangat, dan sekolahnya juga yang rajin. Dan mudah-mudahan kita bertemu di suatu hari nanti dan kalian udah jadi pemain profesional. Amin. Yes, halo teman-teman Mas Bayu yang saya banggakan. Hari ini saya dan Mas Bayu bertemu untuk melatih adik-adik di Cikeas Junior. Tentunya saya berbangga dan berterima kasih kepada Mas Bayu yang selama ini telah berkontribusi kepada olahraga Indonesia. Prestasi Mas Bayu sudah tidak perlu diragukan lagi. Beliau adalah atlet yang baik, yang bagus, yang memiliki kemampuan yang tidak kalah dengan bintang-bintang di dunia. Saya yakin sekali dengan semangat, keterampilan, dan prestasi Mas Bayu dapat menginspirasi semua teman-teman dan adik-adik generasi muda dimanapun berada, termasuk yang ada di Cikeas Junior. Saya berbangga dan terima kasih sekali lagi. Maju terus Mas Bayu, maju terus sepak bola Indonesia, maju terus football Indonesia, dan tentu maju terus prestasi Indonesia yang kita banggakan. Selamat dan sukses selalu. Terima kasih Mas. Ya. Terima kasih. Oke brother, acara hari ini sudah selesai, seru-seruan dan coaching klinik hari ini sudah selesai, dan pantengin terus channel Besap Taji, jangan lupa subscribe, komen, dan share video ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.